Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Saya Ada Kamalia dan mari kita lihat apakah berita teknologi yang menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran telefon pintar dari Xiaomi iaitu Xiaomi Mi 90 Pro. Ia dilengkapi dengan skrin 6.39 inci AMOLED, dijana chip Snapdragon 855, pilihan memori sehingga 8GB RAM serta storan sehingga 256GB. Peranti ini menampilkan 3 kamera belakang gabungan 48, 13 dan 8MP dan kamera pop naik 20MP. Buat masa ini, Xiaomi masih belum mengumumkan tarikh pelancaran peranti di Malaysia. Amerika Syarikat minggu ini telah mengumumkan lanjutan tempoh dagangan bersama Huawei sehingga 19 November 2019. Dengan lanjutan ini, ia membenarkan Huawei untuk terus berurusan dengan syarikat di US untuk menguruskan rangkaian telekomunikasi selain menawarkan kemaskini perisian pada peranti-peranti Huawei. Mengenai Huawei lagi, jenama ini akan memperkenalkan chip pemprosesan terbaru mereka iaitu Kirin 990. Ia dilihat bakal ditawarkan pada peranti siri Mate 30 dan juga Huawei Mate X yang akan dilancarkan dalam masa terdekat. Ia membawakan integrasi teknologi baru, sokongan rakaman video 4K serta rangkaian 5G pada peranti. Menurut Huawei, chip ini akan diperkenalkan sewaktu acara IFA 2019 kelak. Bercakap mengenai IFA 2019 lagi, Nokia dilihat bakal hadir dengan peranti terbaru di acara IFA 2019 akan datang. Jenama ini mungkin akan memperkenalkan peranti seperti telefon bimbit yang menjalankan sistem Android Near Sentuh atau edisi baru Nokia 7.2. Bukan itu sahaja, Nokia turut akan melancarkan peranti Nokia 5G pada tahun 2020 kelak. Pada acara IFA 2019 ini juga, Garmin bakal melancarkan 6 jantangan pintar yang memfokuskan kepada gaya hidup aktif dan kecergasan. Antara peranti yang ditawarkan adalah Garmin Venue, Siri Garmin Vivo Active dan Siri Garmin Vivo Move. Selain itu, Realme telah memperkenalkan peranti Realme 5 dan juga Realme 5 Pro. Untuk Realme 5 Pro, ia hadir dengan skrin 6.3 inci, dijana chip Snapdragon 712, memori 8GB RAM, storan 128GB serta bateri berkapasiti 4035 mAh. Untuk rakaman gambar, ia menggunakan kamera utama 48MP dan kamera hadapan 8MP. Untuk model Realme 5 pula menyertakan skrin 6.5 inci, dijana chip Snapdragon 665 dan menyertakan kamera utama 12MP, lensa portrait dan lensa makro. Buat masa ini, tarikh dan harga jualan untuk pasaran tempatan masih belum diumumkan lagi. Bukan itu sahaja, jenama ini bakal menawarkan telefon pintar terbaru dengan lensa kamera 64MP. Menurut gambar acah yang dipertontonkan, peranti ini dikenali sebagai Realme XT. Walau bagaimanapun, spesifikasi penuh untuk peranti masih belum diketahui. Oppo pula minggu ini mengumumkan mengenai penawaran telefon pintar terbaru yang dinamakan Oppo Reno 2. Melalui gambar acah yang dikongsi, ia menampilkan 4 kamera belakang selain menawarkan sokongan zoom 20 kali. Peranti ini dikatakan bakal diperkenalkan secara rasmi pada 28 Ogos 2019. Pada minggu ini juga, Redmi mengumumkan pengenalan siri peranti terbaru iaitu Redmi Note 8 dan Redmi Note 8 Pro. Ia dijangka hadir dengan 4 kamera pada bahagian belakang selain menampilkan lensa 64MP untuk model Redmi Note 8 Pro. Ia turut membawakan chip pemprosesan MediaTek Helio G90T. Tarikh pelancaran peranti pula adalah pada 29 Ogos kelak. Bukan itu sahaja, Redmi juga akan memperkenalkan televisyen pintar dengan sokongan paparan 4K kepada umum. Tidak ketinggalan, Samsung minggu ini menawarkan telefon pintar terbaru iaitu Samsung Galaxy A50s dan Galaxy A30s. Bagi model Samsung Galaxy A30s, ia membawakan rekaan skrin 6.4 inci HD+, memori 4GB RAM selain menyertakan 3 kamera utama gabungan 25, 5 dan 8MP. Manakala model Galaxy A50s pula hadir dengan skrin 6.4 inci FHD+, memori sehingga 6GB RAM dan 3 kamera belakang gabungan 48, 5 dan 8MP. Buat masa ini, tarikh pelancaran peranti untuk pasaran tempatan masih belum diumumkan lagi. Nefos telah melancarkan dua peranti terbaru mereka iaitu Nefos X20 dan X20 Pro.
Untuk model Nefos X20, ia dijana chip MediaTek Helio A22, memori 2GB RAM dan storan 32GB. Manakala model X20 Pro pula dikuasakan oleh chip MediaTek Helio P22, memori 3GB RAM dan storan 64GB. Di Malaysia, Nefos X20 kini ditawarkan pada harga RM449 dan RM599 untuk Nefos X20 Pro. Beralih ke arena teknologi aplikasi dan perisian, Google mengumumkan bahawa Android Q akan dijenamakan semula sebagai Android 10. Penjenamaan semula ini dilakukan bagi memperkenalkan rekaan logo terbaru, selain menjadikan nama sistem operasi tersebut lebih mudah untuk diingati. Namun, tiada butiran lanjut mengenai penggunaan nama untuk sistem operasi yang lain kelak. Seterusnya, Facebook memperkenalkan fungsi yang membolehkan pengguna melihat dan mengawal data yang dikongsi dengan aplikasi lain. Dengan ini, pengguna boleh melihat segala aktiviti di luar Facebook yang menggunakan sistem Facebook login. Buat masa ini, fungsi ini akan diperkenalkan secara berperingkat. Dalam arena teknologi tempatan pula, AirAsia minggu ini mengesahkan bayaran pemprosesan tempahan tiket akan dimasukkan bermula 1 Oktober 2019. Dengan ini, kos pembelian dapat dikurangkan selain menjadikan harga tiket lebih mampu milik. Bagi tempahan di Filipina, Indonesia dan Thailand, pemasuhan cap pemprosesan akan dilakukan bermula 31 Disember 2019. Akhir sekali, Kerajaan Selangor mengumumkan mengenai aplikasi pembayaran e-tunai iaitu Citizen E-Payment Platform atau CEPAT. Menerusi aplikasi ini, pengguna boleh membuat pembayaran atau sejumlah perkhidmatan kerajaan seperti cukai taksiran, kompaun, lesen dan parkir. Bagi yang berminat, aplikasi ini boleh dimuat turun di App Store dan Play Store bermula 1 Oktober kelak. Jadi itu sahaja rangkuman berita yang menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Dakar Malia untuk Amans. Yosh!